Bismillahirrahmanirrahim. Serta semua perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga semua proses yang ada di dalam kegiatan ini selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bis ini dengan segala sistemnya, dengan segala aplikasi yang di dalamnya bisa bermanfaat untuk bangsa, negara dan alam semesta. Terima kasih. Kali ini kontennya istimewa guys, kenapa? Karena ini ada di Undip kita, jadi konten pinter, dan saya nggak boleh buka masker ini karena di Undip nanti disemprit ini dijagain sama yang baju coklat. Hari ini kita acara serah terima dan peluncuran bis Biosmart punyanya Undip. Jadi ini program kerjasama, ceritanya gimana ya, pokoknya dari Kementerian Pendidikan itu menghibahkan dana, tapi harus ada juga andilnya swasta di sini, yaitu dalam bentuk bis nanti ya. Nah, ini nanti bis ini akan dimiliki oleh Undip. Bisnya ini menggunakan Mercy 1626 dan dibuat, ini adalah Biosmart yang ketiga ya. Jadi yang pertama punya Sumber Alam, yang kedua itu yang OS 917, yang ketiga ini ya. Lah bedanya apa sih nanti? Oke teman-teman, ini di awal ada logonya Kedai Reka. Jadi Kedai Reka ini apa ya, kerjasama industri sama akademisi ya. Jadi ini memang harus ada katuannya dulu, baru ini namanya Kedai Reka lah. Kebetulan dari industrinya kami Sumber Alam dan Laksana ya. Dan di sisi sebelah sini bisa dilihat Undip ya kan, lalu ini logonya Dinas Pendidikan, dan ini Kampus Merdeka. Jadi sekarang ini memang ada program dari Mas Menteri, mungkin ini Kampus Merdeka, di mana anak-anak ini belajarnya nggak cuma di kelas, ya kan? Jadi mereka harus benar-benar ngelihat di lapangan, dan mereka pengen belajar apa sesuai minatnya, itu yang akan dikembangkan. Terutama supaya mereka siap menyambut kehidupan di luar kampus. Setelah kampus, ya maksudnya memang ke industri, gitu. Dan bisnya ini memang dicat sesuai dengan warna-warna dari Kedai Reka ini. Jadi ada biru, hijau, kuning, dan apa, ungu ya, ini ungu. Dan di sini ada lambangnya Biosmart and Safe Bus. Nah, sekarang bedanya apa? Yang ketiga ini kita lihat yuk ke dalam. Wah. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sama Pak Dokter Awal. Nah, beliau ini ketua panitia seluruh kegiatan ini. Jadi kalau nggak ada Pak Awal ini, nggak mungkin terwujud. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Awal, atau perkenalan ya kan, yeah. Terus diceritakan ini sebenarnya program apa. Iya, terima kasih Pak Antoni. Iya. Ya, halo YouTuber. Terima kasih. Jadi saya Awal Prasetyo, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Iya. Bersama Pak Antoni, bersama Pak Steven dari Karuseri Laksana, dan bersama tim Undip membuat dan merancang bis anti COVID-19. Di sini kita beri nama Biosmart and Safe Bus. Jadi kira-kira di awal pandemi tahun yang lalu, kami bertemu bersama untuk membahas tentang
bagaimana menciptakan bis yang bebas penularan virus. Oleh karena itu, kami menggunakan konsep segitiga sehat, yaitu suatu konsep patobiologi dalam ilmu kedokteran yang diterapkan di dalam bis ini. Nah, bis ini toh lingkungan di dalamnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga virus yang ada di dalam ini seminimal mungkin. Kemudian juga dilapis dengan nano silver yang kalau ada kuman atau virus menempel itu bisa mati. Aliran udaranya juga laminar, dari atas ditarik ke bawah. Ya. Kemudian juga di filter oleh HEPA filter dan ada UV light-nya yang akan membunuh partikel mikroba termasuk virus. Serta penumpangnya itu ya, memakai masker Hilbel yang akan menjamin sistem imun di dalam sistem pernapasan penumpang itu tetap tinggi. Betul. Dan respon radang yang terjadi itu menurun. Ya. Jadi konsep bis ini memang kita tujukan untuk dipakai menghadapi pandemi COVID-19 yang nanti mungkin menjadi endemi, sehingga kita semua bisa melakukan perjalanan darat menggunakan bis ini secara aman, sehat, ya? Aman, dan tentu saja harus selamat, ya. Ya. Begitu, okay. Pak Antoni. Terima kasih, Pak Awal. Nah, sekarang konsepnya bis ini sekarang di Undip ini kerjasamanya gimana, Pak? Maksudnya ini bisnya berarti bisnya Undip atau Kemendikbud? Oh, iya. Programnya apa ini yang perlu dijalankan? Iya. Karena Pak Awal nih ketua panitianya. Gitu. Ya, jadi kami mendapatkan hibah dari Dikbud ya, untuk membuat bis ini. Hibah itu mewajibkan Undip bekerjasama dengan industri, swasta, ya, industri ya, swasta, termasuk bekerja sama dengan Pak Antoni ya, dan dengan Pak Steven dari Karoseri Laksana untuk membuat bis ini. Dan bis ini nantinya diserahkan ke Undip untuk dipergunakan sekaligus dipromosikan bagi semuanya. Syukur-syukur nanti YouTuber pesan ya, pesan melalui kami untuk penggunaan berbagai kepentingan ya. Tapi bis ini nanti akan dimiliki oleh Undip. Ya. Ya. Begitu. Dan ya, ini juga ada program Kampus Merdeka ini ya, Pak. Ya. Jadi kemarin Pak Awal ini teman-teman mahasiswanya banyak sekali dan itu apa ya? Kayak belajarnya di sumber alam ya, ada yang belajar, di Laksana juga ada yang belajar gitu. Jadi itu konsepnya bisa dijelaskan sedikit, Pak, mengenai Kampus Merdeka ini gimana konsepnya? Ya. Jadi sekarang kan eranya mahasiswa itu menentukan sendiri kompetensi, minat, dan apa yang akan dikembangkan dari dalam dirinya. Sehingga kami sebagai dosen itu mempunyai suatu kewajiban untuk mengarahkan mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan di luar kampus. Oke. Nah, di luar kampus itu salah satunya adalah di industri. Ya, dalam hal ini betul, industri karoseri dan industri transportasi. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu sekitar 200 mahasiswa Undip dan beberapa siswa SMK itu telah mengikuti internship, ya, magang ya, di Karoseri Laksana dan PO Sumber Alam. Okay. Nah, nanti bisa ditanya bagaimana kesan dan pesan mereka dan ikuti medsosnya mereka ya. Ya. Ada di IG-nya mereka kalau nggak salah, Biosmart and SafeBus ya. 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 Nanti bisa dilihat, itu anak-anak yang magang teman-teman. Gitu. Dan ini saya rasa sekarang menjawab kebutuhan ya industri, perlu riset, dan ini disediakan oleh perguruan tinggi, akademisi, ya, dan betul, bisa digunakan oleh masyarakat ya, Pak? Iya, betul. Berarti sekarang kita tinggal nunggu dorongan dari pemerintah, regulasinya gimana gitu ya? Ya, ya mestinya pemerintah juga melihat ini dan mulai memikirkan suatu regulasi yang memungkinkan perekonomian itu bergerak, ya,
Betul. Tetapi tetap menjaga aman lah ya. Keamanan dan kesehatan penumpang bis dengan membuat suatu regulasi yang mendorong dan menjamin untuk itu. Oke, terima kasih banyak Pak Awal. Ya. Dan ini saya rasa kerjasamanya semoga bukan yang terakhir, karena ya, saya sangat senang belajar di sini guys. Masuk Undip langsung IQ saya rasanya naik, ya kan, beberapa poin gitu. Jadi ketemu orang-orang pinter, ya kan, itu sangat menyenangkan, dan mereka bisa memberi solusi teknis yang tidak berkepentingan ekonomi. Contohnya ya, ini maskernya Acadana ini, yang inventornya Dr. Awal, ya kan. Jadi kalau Anda pakai masker biasa, itu kan kita menghirupnya udara yang di sini-sini terus ya, Dok, ya. Dan itu sudah diuji klinis, ada percobaannya juga. Yang pakai masker ini gimana, yang nggak pakai gimana, itu diuji. Kalau yang nggak pakai masker ini, kemarin kemampuan ya istilah sistem pernapasannya ada turun gitu. Turun, ya. Ya kan. Sedangkan kalau pakai masker ini tetap bagus, malah ada yang meningkat. Betul. Nah, itu nanti tinggal kita kalau mau beli ini di mana, Dok? Itu perlu dikasih mungkin dikasih kontak ya, toh nanti saya pasang di YouTube supaya teman-teman yang pengen beli masker ini bisa beli di mana dengan mudah. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak Dokter. Sama-sama. Saya ini walaupun nggak kuliah di Undip, tapi kayak dibimbing sama Dokter Awal. Soalnya kayak tadi malam, Pak Tony ini besok ya, jam segini. Oh iya, siap. Siap, Pak Dosen. Jadi ngerasa kira udah ngerasa kayak kuliah. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Awal ya. Semoga ini kerjasama berlanjut. Amin. Dan makin banyak, apa ya, inovasi atau dari akademisi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ya. Itu harapannya. Oke? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, ini sudah yang ketiga bisnya, dan ini sudah dapat hasil dari BRIN. Jadi kemarin yang pertama itu biosmartnya sumber alam diujikan di BRIN, lalu ada berbagai masukan ya. Jadi setelah diteliti ada air flow-nya segala, ternyata di tengah sini ini ada turbulensi. Jadi sempat waktu itu di syuting lalu disimulasikan dengan komputer juga. Di sini ada turbulensi yang mengarah ke penumpang tengah, ya kan? Lalu ini dibuatlah aliran udara lagi di sini. Jadi seperti yang Anda lihat, ini ada aliran udaranya 1 2 3 4. Dikasih lagi kayak jendela apa? Bukan jendela, air curtain gitu apa ya bahasa Indonesia nih? Tirai udara, teman-teman. Wah, gitu loh. Terus pengembangannya ininya, kalau punyanya sumber alam masih pakai ABS, ini udah pakai plat. Ya, dan ini nyedotnya juga di sini. Kayaknya flow-nya juga diperbesar gitu. Di dalam sini tetap ada filter kabin, filter HEPA, lalu UVC ya. Jadi kalau itu kesaring filter kabin dulu partikel debu, HEPA-nya untuk nyaring apa? Ya bakteri sama virus. Kalau masih ada yang lolos, ditembak pakai ini lampu UV, ya kan, dikeluarkan lagi sudah 99% bersih. Itu kemarin hasil dari BRIN. Kemudian kalau misalkan kita batuk atau ada virus-virus dan bakteri yang di luaran sini, dia nemplek di sini, ini mati. Kenapa? Karena di sini sudah dilapisi oleh nano silver. Karena nano, barangnya enggak gitu guys, Anda mesti percaya sama saya. Kita harus jadi Ant-Man dulu. Iya bener. Soalnya ini nyemprotnya tadi malam, Prof. Agus bilang ini disemproti di laksana sampai tadi malam jam berapa itu enggak tahu, pokoknya malam lah ya. Kemudian penggunanya harusnya menggunakan masker herbal. Nah ini masker herbalnya ini memang tadi sudah dijelaskan sama Pak Awal, kita pakai masker ini dalam jangka waktu tertentu, itu sistem pernapasannya stabil, dan di beberapa sampel uji klinis kemarin malah membaik ya. Jadi ini mungkin sekaligus menjawab penasaran teman-teman, kemana 1626-nya sumber alam. Saya nggak bisa ngomong banyak waktu itu, kenapa? Karena ini memang kita baru dalam proses apa ya, pembuatan sama ya ini, ya istilahnya aku ngomong ini akhirnya 1626-nya sumber alam dibeli sama Kemendikbud, tapi kami pun ikut andil di sini gitu. Jadi dalam pembangunan bis ini sumber alam ikut andil, laksana ikut andil, dijadikan satu dengan
hibah dari Kemendikbud, jadilah bis ini untuk dihibahkan ke Undip gitu teman-teman. Jadi regulator pengen industri dan akademis ini berjalan barengan. Ini sudah dilakukan. Sekarang kami menunggu peran dari regulator untuk ayo, bisnya sudah siap, enggak usah pakai PCR atau antigen kalau kelasnya ini harusnya sudah bisa langsung jalan. Kenapa? Karena sudah terbukti secara klinis. Ini kalau ada virus banyak yang waktu itu sengaja disebar, itu dalam 1-2 jam itu sudah hilang. Ya, tentunya emang orang yang di dalam angkutan umum perlu pakai masker. Oke, demikian dari saya kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.